Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John. Thank you so much buat semuanya yang udah support, yang udah nge-like, yang udah share, yang udah subscribe. Thank you very much. Oh iya, jangan lupa komen aja gak apa-apa. And kalau misalkan teman-teman juga ada kayak pingin, Bang tolong dong bikin something yang kayak gimana, kayak gitu, gak apa-apa. Kita saling sharing aja, di komen aja gak apa-apa. Di video kali ini, agak sedikit unik sih di video kali ini karena aku tuh lagi mau bikin pemotretan maternity pemotretannya. Ya couple-nya sih memang dari dulu udah foto sama aku, jadi dari pre-wedding, wedding itu aku yang fotoin, dan kebetulan sekarang mereka udah hamil, mereka sih yang ceweknya udah hamil. Sekarang kita lagi photoshoot untuk maternity mereka. Nah uniknya nih, mereka ini juga suka analog fotografi. So, aku bilang sama mereka, bawa aja semua koleksi kamera yang kamu punya. Dan mereka juga koleksi Leica, koleksi medium format, koleksi large format juga bahkan. So, alhasil konsep yang ada dalam bayanganku sekarang adalah aku pengen memotret mereka di tengah-tengah kamera mereka. Kayak gitu. Dilihat aja gimana serunya, dan nanti sih rencananya aku juga bakalan motret pakai film kontak Hasselblad, dan ada large format juga. Jadi aku berencana kayak okelah, kita experimenting dengan barang-barang baru kayak gitu. Oke? Diikutin aja terus guys, serunya gimana? Happy shooting, stay safe everyone. Thank you.
Okay guys, jadi itu tadi pemotretannya. Ini udah habis 3 roll hari ini. Satu pakai kontak, satu pakai hasil blood. Satunya pakai apa ya tadi? Oh, dua kontak, satu hasil blood. Jadi yang dua pakai kontak itu pakai satu Fuji Pro dan satu Portra 160. Yang hasil blood Portra 160 juga. Tadi juga berhasil mencoba pakai apa large format Linhof. Filmnya Formapan 400. Semoga jadi. Nggak tahu sih gimana nanti. Ini kita masih nunggu mau di develop and mau di scan dulu. And hasilnya akan bisa langsung dilihat setelah ini. Thank you guys. So guys, jadi seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian sekarang, ini hasil shot yang diambil dari Kontax 645 menggunakan Kodak Portra 160, dan seperti yang kalian bisa lihat Kodak selalu ada kuning-kuningnya kayak gitu. Mungkin karena kita di area Asia, di area tropical gitu. Yang kedua juga mungkin karena kulitnya juga kulit-kulit apa ya, bukan kulit bule gitu. Tapi so far cukup asik dan cukup menyenangkan warnanya Kodak Portra. Dan menurutku masih termasuk lebih netral dibandingkan Portra 400. Lumayan bisa dijadikan pengganti Fuji Pro. Yang berikutnya yang kalian lihat adalah hasil dari Hasselblad. Dimana di Hasselblad ini formatnya square, 1:1. Film juga masih menggunakan Kodak Portra 160, lensanya 80mm f2.8. Hasselbladnya bodinya 500cm ya guys. Kalau kalian lihat perhatikan dengan seksama sih, mungkin kalian boleh pause and play lagi gitu. Beberapa shot ada warnanya yang enak dan ada beberapa shot yang warnanya agak mungkin agak under dan blacknya nggak bisa terlalu kuat gitu ya guys ya. Kayaknya karena faktor dari intensitas cahaya matahari waktu pemotretan. Jadi ada beberapa momen yang mataharinya waktu keluar terang sekali dan ada beberapa momen setelah aku metering mataharinya agak tertutup dan aku kayak ya udahlah kita coba aja lah eksperimen, kita shot aja seperti apa hasilnya. Dan ternyata memang yang mataharinya tertutup awan otomatis kan intensitas cahayanya berkurang. That's why beberapa shotnya agak menurutku agak underexposed kayak gitu sih. Lalu yang berikutnya yang kalian lihat ini adalah hasil dari Kontax 645 lagi, tapi pakai Fuji Pro, which menurutku skin tone-nya jauh lebih netral lagi ya guys ya, jauh lebih enak untuk dilihat dan aku nggak melakukan adjustment lagi, semuanya straight out from lab-nya seperti itu guys. Jadi ada beberapa shot yang memang kalian bisa lihat kayak backgroundnya agak bocor-bocor kayak gitu, itu memang apa ya, part harusnya itu dalam post production nanti harus agak di crop sedikit lagi kayak gitu sih guys. Anyway, Fuji Pro memang the best ya, dan yang kalian bisa rasakan dimensi dari 80mm f2 nya Kontax, waduh ini luar biasa sekali teman-teman. Dan seperti yang aku ceritakan sebelumnya, kita juga sempat mencoba pakai large format, tapi sayangnya hasilnya gagal. Jujur aku juga nggak terlalu tahu, tapi waktu kita discuss dengan pihak labnya, katanya sih kemungkinan ini itu ada trouble waktu pengiriman kena X-ray. Well, tapi aku juga masih penasaran, jujur aku penasaran banget. Dan kayaknya aku akan bereksperimen besar-besaran dengan large format setelah ini. Ditunggu aja guys videonya. And teman-teman semua kalau tahu kira-kira ini kenapa, boleh dong komen atau DM di Instagram aku kayak gitu. Sekali lagi, thank you semuanya. Happy shooting and stay safe everyone.